Upacara peringatan Hari Santri Nasional di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember berlangsung di lapangan Imam Nahrawi dan diikuti oleh seluruh sivitas akademika pada Sabtu pagi. Acara ini merupakan agenda rutin setiap tahun yang dilakukan oleh UIN Has Jember sebagai bentuk penghormatan terhadap para santri yang telah gugur dalam membela kemerdekaan. Tidak hanya itu, untuk memeriahkan Hari Santri ini, pimpinan UIN Has Jember juga mengeluarkan kebijakan kepada seluruh sivitas akademika untuk menggunakan sarung dan busana muslimah dalam segala aktivitas kampus. Santri mempunyai peran yang cukup signifikan dalam lingkungan kampus UIN Has Jember, sehingga seluruh mahasiswa diharapkan dapat mencontoh nilai-nilai kesantrian Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pertama, peringatan Hari Santri itu kita berdasarkan edaran Kementerian Agama secara nasional yang mengharuskan kita untuk melaksanakan acara Hari Santri di tanggal 22 Oktober ini secara serentak. Itu pertama. Kedua, bahwa acara Hari Santri ini kan sesungguhnya sebagai bentuk penghormatan terhadap para pembela negara, para pejuang, para syahid dan lain sebagainya, di mana kontribusi para santri pada saat itu dalam mempertahankan kemerdekaan sangat signifikan. Kemudian yang ketiga, juga diharapkan betul bahwa dengan peringatan Hari Santri kita dapat mengambil sisi substansi seperti mencontoh karakteristik santri yang elegan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa berharap dengan substansi itu masyarakat Indonesia kembali menjadi masyarakat yang berakhlak karimah, yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di dalam berbangsa dan bernegara. Peran santri di UIN Has Jember tentu karena di situ ada Islamnya gitu ya, Universitas Islam, apalagi Kiai Haji Ahmad Siddiq yang merupakan pendekar santri, gitu, panglima santri, ya tentu harus mengacu ke sana, artinya nilai-nilai kesantrian yang berbasis akhlakul karimah, yang punya integritas yang tinggi, ini harus selalu digelorakan agar menjadi budaya, menjadi iklim akademik kita di negeri ini. Selain dihadiri oleh seluruh sivitas akademika, acara ini juga untuk pertama kalinya melibatkan para mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah UIN Has Jember. Terlaksananya kegiatan ini nantinya diharapkan dapat mendarah daging bagi seluruh sivitas akademika dan para mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah, sehingga dapat melakukan gerakan perbaikan akhlak dalam masyarakat. Dari Jember, Humas UIN Has melaporkan.